kembalikan alas snorkeling milik adikmu itu. Aduh, jangan banyak bercanda gitu dong. Dolphin Oka sudah ada janji untuk snorkeling bareng nih. Sudah, ayo diberikan, Kak. Nanti Dolphin Oka jamin deh buat kamu. Setuju kan? Wah. Kamu kenapa? Aduh. Ini gawat. Om, Tante, siapapun, tolongin teman Dolphin Oka ini dong. Ayo, Kak, segera diberikan pertolongan. Ulah siapa ini? Dolphin Oka harus cari tahu. Teman, di dalam lautan banyak terdapat makhluk berbahaya yang bisa mengancam siapapun loh. Tak terkecuali ikan pendiam yang satu ini. Kalian sudah kenal atau belum dengannya? Dolphin Oka juga bingung nih. Ini ikan atau bukan ya? Habis mukanya aneh gitu. Just kidding, so. Teman, si buruk rupa ini termasuk jenis stonefish. Tapi banyak juga yang menyebutnya ikan batu atau lepo. Ikan batu hidup di perairan tropis, seperti di negara tercinta kita ini. Biasanya ikan lepo tinggal di sekitar karang ataupun daerah bebatuan. Sesuai dengan namanya, ikan lepo ini memang benar-benar mirip dengan batu kan? Sehingga bentuk tubuhnya yang aneh ini sangat menguntungkan untuk menyamar di antara bebatuan dan karang laut. Kamuflasenya ini juga digunakan ikan batu untuk berburu mangsanya. Ikan lepo hanya akan diam di tempat hingga mangsanya berada dalam jangkauannya. Dan serangannya secepat kilat, hanya membutuhkan waktu 0,015 detik. Hop, tamatlah riwayat mangsanya. Ngeri. Tunggu dulu. Jangan-jangan Bayu sudah menginjak ikan lepo saat kejar-kejaran tadi. Wah. Ini benar-benar gawat, teman. Ikan batu kan terkenal sebagai salah satu hewan laut paling beracun. Racunnya terletak pada 13 duri di sirip punggungnya. Stonefish akan mengeluarkan racunnya jika ia merasa terancam ataupun sesuatu yang tidak sengaja mengenai sirip punggungnya. Serem! Racunnya ini merupakan kekuatan utama ikan lepo dalam bertahan maupun menyerang mangsanya. Jika sampai terinjak oleh kita, racunnya akan menyerang sistem syaraf dan dapat mengakibatkan rasa sakit yang sangat parah. Kunci utama dalam menolongnya adalah kecepatan dan kesigapan. Karena jika terlambat ditolong hingga kurun waktu 2 jam, dapat menyebabkan korban meninggal dunia. Dolphin Oka sedikit membantu untuk pertolongan pertama ini. Hal pertama yang harus dilakukan adalah merendam atau mengompres bagian yang sakit dengan air panas. Racun ikan batu terbuat dari protein, jadi air bersuhu tinggi dapat mengurai protein tersebut. Dan dapat mencegah racunnya menyebar lebih jauh. Namun, air yang diberikan tidak boleh terlalu mendidih. Sebab dapat melukai kulit dan menyebabkan luka bertambah parah.
Selanjutnya, membawa korban ke rumah sakit untuk pengobatan lebih lanjut. Semoga cepat sembuh ya, Bay. Teman, di dunia ini bukan cuma ikan batu aja yang memiliki racun berbahaya. Ada juga ikan lainnya loh. Salah satunya akan ditangkap oleh paman ini. Yakin? Serius nih? Are you sure, paman? Oke, kalau begitu. Tapi Dolpino nggak tanggung jawab ya kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Sip, perlengkapan sudah siap. Saatnya meluncur, guys. Aduh. Dolpino deg-degan nih. Hewan beracun macam apa yang akan dicari paman ini? Monggo, paman, menyelam duluan. Tenang aja, Dolpino pasti akan bantu deh. Bantu semangatin dan doa dari jauh aja. Wah. Ternyata tidak semudah yang dibayangkan, teman. Dibutuhkan ketelitian dan kesabaran untuk mencarinya. Apalagi harus bolak-balik ke permukaan untuk mengambil nafas. Tenaga dan stamina juga harus benar-benar prima. Wah, sepertinya paman sudah melihat targetnya. Pelan-pelan saja ya, paman. Tetap hati-hati. Hap, akhirnya berhasil didapat. Mantap. Walah, ternyata buruan paman adalah si ikan singa alias lionfish, teman. Tapi, dilihat dari berbagai sisi, jelas jauh banget dari singa yang asli. Apa mungkin karena sirip dadanya yang mengembang seperti itu? Mirip dengan muka singa jantan dengan surainya, kan? Tapi, kalian jangan terlena dengan kecantikannya yang menawan itu loh. Sebab, pada sirip dada dan punggungnya itu juga terkandung racun seperti ikan batu. Ih, atut! Untungnya si lionfish ini merupakan hewan nokturnal. Jadi saat siang hari seperti ini, ia cukup pasif bergerak, teman. Makanya memudahkan paman untuk mengambilnya dengan aman. Ikan singa ini diburu pencari ikan hias untuk dijual kepada penghobi ikan. Namun, paman hanya mengambil lionfish dewasa yang memiliki ukuran cukup besar. Oke, paman, sepertinya sudah cukup nih. Jangan berlebihan dan mengambil anaknya ya, supaya populasi sobat Dolpino ini tetap terjaga. Setuju ya, paman.